Kita hari ini mau buat es lilin kacang ijo. Ini kacang ijonya. Terus kuahnya dipisahin biar nanti enak pas dimasukin ke plastiknya. Dan mari kita lanjutkan. Ayo, Mbak. Caranya sama, masukin kacang ijonya ke dalam plastik dulu. Terus dikasih kuahnya. Jangan penuh-penuh ya, nanti biar bisa diikat. Terus diikat seperti biasa. Ini udah ada karet yang udah dipotong-potong. Tuh di putar-putar dulu baru diikat. Ya. Lakukan seperti ini sampai semua selesai. Nanti kita akan lanjut untuk dimasukkan ke dalam freezer. Selilin terakhir udah habis semua tuh. Tuh, jadi berapa kira-kira, kurang lebih kayaknya 15-an deh. Tuh. Nanti kita masukin freezer, tunggu kurang lebih sampai dia beku baru kita coba. Dan kita masukin ke dalam freezer semuanya sampai habis, dan di situ juga masih ada sisa es yang alpukat sama es doger yang pernah dibuat sebelumnya. Oke, kita tunggu sampai beku dan kita ambil setelah beku. Dan sudah jadi, guys. Ini esnya. Es yang tadi dibuat. Tuh. Mantap ini, lihat tuh. Ayo, Pak.